Oke, di sini kita ready stock Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2017, warna putih, surat-surat lengkap pajak hidup. Untuk harga ini buka di 440 juta ya untuk plat N. Kalau plat DK ini harganya 450 juta. Beda selisih 10 juta untuk biaya balik nama. Ini warnanya putih. Untuk tampilan depan dia sudah di black chrome ya. Grillnya sudah di black chrome, ini juga sudah. Jadi tampilannya dia agak sangar ya dari depan. Headlampnya dia sudah LED, DRL-nya juga warna putih. Ini bagian dari depannya. Sudah ada fog lamp di bawah, sensor parkir lengkap. Harganya kalau plat N 440 juta, kalau plat DK 450 juta ya. Ini headlamp depannya juga masih bening. Grill depannya sudah di blackout. Untuk ban dia Bridgestone, velg dia sudah di blackin juga ya, di black warna, di black glossy ya. Spion dia juga sudah di black chrome, sudah ada sen di kiri kanannya ya. Sudah ada talang air, roof rail, dan antenanya dia model shark fin. Handle dia model tarik, sudah di black chrome. Dan sudah ada keyless-nya. Ada pencet. Step dia warna silver di bawah. Coba kita buka interiornya dulu. Nah, untuk interiornya dia seperti ini. Di sini ada sudah yang black panel ya. 2016 masih wood panel ya. Untuk armrest dia kulit, sampai sini juga kulit. Handle dia warna silver. Ini warna chrome-nya. Untuk pengaturan kacanya dia autonya sisi driver, di sini ada window lock, di bawahnya sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Untuk joknya dia kulit. Pengaturan joknya dia elektrik 8 arah. Transmisi matic 2 pedal. Coba kita masuk dulu ke dalam. Oke. Ini dashboardnya tahun 2017. Untuk di sisi kanan, di sini ada cruise control. Di sini untuk display MID ya. Untuk di sebelah kirinya, di sini ada audio string switch. Sudah connect di head unit. Di belakang steer juga ada pedal shift di sisi kanan untuk naikkan dan menurunkan sisi kiri ya. Untuk pengaturan headlampnya dari sini, di sini ada pengaturan spion, sudah retract juga. Di sini sudah ada parking sonar. Dan untuk semisal kita di parkiran terus kaki kita tiba-tiba nginjek gas, mobilnya akan diam ya, nggak maju dia kalau ada objek di depan. Untuk kilometernya ini baru 76.000. Setir dia kulit, masih kulit jeruk. Ini head unitnya dia sudah Android. Di bawahnya sini pengaturan AC sudah digital. Hazard penempatannya di sini. Untuk signoknya ini bahannya kulit. Matic PRND 8 speed ya, manual. Di sini ada power outlet juga. Aksen di sini silver. Di sini juga ada dua buah cup holder, armrest dia kulit. Dua level ya. Jok dia kulit. Sudah ada sunroofnya juga. Untuk seatbelt dia model retract, hand grip retract, seatbelt dia head adjuster ya, sorry. Untuk sun visor dia lengkap dengan penitian mirror. Di tengah sini ada dua buah lampu baca, sudah diganti LED. Di sini juga lengkap, ada kacanya juga ya. Sudah dual SRS airbag. Untuk lacingnya dia soft opening. Harga ini plat N 440 juta, kalau plat DK 450 juta ya. Silakan bagi yang minat bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Coba kita ke baris kedua. Nah, sama kayak di depan, di sini ada aksen wood. Sorry, black wood ya. Di sini juga ada armrest kulit. Handle dia model warna chrome. Di bawah sini ada speaker, cup holder,
dan door pocket. Ini jok belakangnya dia kulit, di tengahnya ada armrest dengan dua buah cup holder ya. Oke. Rem belakang dia cakram, untuk velgnya dia warna hitam. Bannya Bridgestone Dweller, masih tebal juga. Ini bagian belakangnya. Untuk headlamp belakang dia sudah disemuk juga ya. List chrome juga masih sudah disemuk. Di sini ada emblem Dakar. Diffusernya juga sudah di warna black. Sudah ada defogger, spoiler, wiper. Ya. Sorry nggak bisa buka bagasi karena ada mobil di belakangnya. Ini dari belakang. Banyak masih tebal ya, bodi semua mulus. Ini layout dashboardnya Pajero Sport Dakar 2017. Jok ketiga juga ada headrest ya. Sedangkan bagi yang minat bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Harganya 450 juta plat DK, 440 juta plat N. Oke, sekian dari saya, Pajero Sport Dakar 2017. Bagi yang minat bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih.